Pemirsa, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang dilaporkan ke Kejati Kepri terkait rencana tambahan penghasilan pegawai di APBD Tanjung Pinang. Saat ini proses pemeriksaan sudah ditingkatkan ke penyelidikan Kejati Kepri. Pengusutan adanya indikasi dugaan korupsi terhadap TPP ASN tahun 2020 hingga 2021 yang dilakukan Wali Kota Tanjung Pinang Rahma dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Endang Abdullah dilaporkan sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan jaringan pengawasan kebijakan pemerintah Kota Tanjung Pinang beberapa waktu lalu. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang ini dilaporkan oleh JPKP karena mereka menduga adanya kejanggalan pada Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2019 tentang TPP ASN, di mana menurut mereka peraturan yang dibuat terkesan hanya memperkaya Wali Kota Tanjung Pinang. Sehingga mereka meminta kepada Kejati Kepri mengusut tuntas permasalahan yang menyangkut anggaran hingga mencapai 3,9 miliar rupiah. Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Kepri, Jendra Firdaus mengatakan, laporan dugaan korupsi TPP ASN yang telah diterima pihak Kejati Kepri, saat ini kasus tersebut telah ditingkat ke penyelidikan. Namun saat ini penyidik Kejati Kepri belum ada pemanggilan terhadap yang bersangkutan, karena penyidik masih melakukan pengumpulan bahan dan keterangan atau pull bucket. Ya, terkait laporan JPKP ya, JPKP itu salah satu LSM kan yang ada di Tanjung Pinang. Benar, saat itu kita menerima surat masuk dan bisa kami informasikan bahwa surat itu langsung ditindaklanjuti pimpinan dengan mendisposisi ke bidang pidana khusus. Lalu tidak lama kemudian saya juga mendapat informasi bahwa bidang pidana khusus sudah melakukan telahan atas laporan itu, telahan mana kemudian berkesimpulan perlu dilakukan penyelidikan. Lalu bisa saya sampaikan sekarang bahwa penyelidikan itu sudah berjalan. Nah, namun sampai saat ini penyelidik belum melakukan pemanggilan. Adia Prama Rivaldi mengatakan, mereka melaporkan Wali Kota Tanjung Pinang Rahma dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Endang Abdullah lantaran terdapat adanya aroma penyalahgunaan anggaran pada TPP pemerintahan Kota Tanjung Pinang di tahun 2020 berkisar 1 miliar rupiah dan di tahun 2021 mencapai 2 miliar rupiah lebih. Untuk melaporkan dugaan korupsi yang ada di Kota Tanjung Pinang, kami mencurigai ada tindak pidana korupsi terhadap wali kota dan wakil wali kota dengan perwako yang dibuat itu untuk menguntungkan diri sendiri, yaitu dengan menggunakan TPP ASN untuk penghasilan wali kota dan wakil wali kota. Jadi kami memasukkan laporan ke Kejati Kepri untuk mengusut tuntas agar bisa diselesaikan apakah benar ini dugaan korupsi atau bukan. Dalam laporan itu, jaringan pengawas kebijakan pemerintah Kota Tanjung Pinang ini turut menyerahkan berkas pendukung seperti perwaku, surat laporan, RKA tahun 2021, serta poin-poin penting penetapan TPP berdasarkan keputusan Kementerian Dalam Negeri nomor 061-5449 tahun 2019, Kepres nomor 68 tahun 2001 tentang perubahan Kepres 168 tahun 2000, tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu, serta PPRI nomor 109 tahun 2000 tentang kependudukan keuangan, kepala daerah dan wakil kepala daerah. Suprianto melaporkan dari Tanjung Pinang.